generasi kita nanti, anak-anak kita nanti, mereka akan jadi generasi muda Islam yang cerdas, yang pintar, yang kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi tanah ini. Pelajari Islam dengan sebenar-benarnya dan semurni-murni, sehingga lahir nanti akan ada anak-anak muda yang kelak akan memperjuangkan Islam dengan cara yang benar dan menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemecahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang tersingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.